business dan juga fashion kot. Ella akan ambil short course. Tak tahu yang mana satu akan buat dulu, tapi itulah yang... Dalam negara ke luar negara? Of course, luar lah. Kat mana ada planning kat mana? So far dalam fashion, kira? Paris. Kalau business, not sure yet. Not sure. Fashion ni dekat sebab everyday. Everyday kita pakai baju. Everyday kita gayakan sesuatu. Jadi saya rasa bila kita ada style sendiri, itu yang kita panggil fashion. Mm-hmm. So of course lah, fashion is very close to me. Sebab hari-hari pun saya pakai baju, hari-hari pun saya mengikut trend apa yang baru-baru. Jadi saya rasa benda yang keep on going sampai dulu adalah fashion. Fashion ni saya rasa macam never die lah. Dia depends pada orang, apa orang punya macam tanggapan pada pakaian yang elok, pakaian sopan. Bagi saya, apa yang saya rasa sopan, saya bawa gaya tu dengan sopan, sopanlah dia jadi kan. Kalau saya bertutup tapi saya seksi juga jadi benda tu. Jadi dari segi itu, saya rasa itu adalah pembawakan seseorang tu sendiri. Tapi so far, alhamdulillah saya keluarkan apa yang okey saja. Next year lah, planning next year start. Okay, Elvira, you dah habis belajar, you dah buat ini. I nak buat my own clothing line. Selalunya orang akan bawa untuk raya and everything kan. So ni I nak kumpulkan a team. Siapa-siapa yang mungkin berminat nak kerjasama dengan team Twinkle, kita akan buka ready to wear for teenagers. Casual wear lah. Casual wear. Okay. I juga keluarkan t-shirt. Itu atas kira macam permintaan orang lah. Sebab t-shirt ni macam something yang orang pakai everyday. Mm-hmm. Jadi saya keluarkan t-shirt untuk lelaki dan juga perempuan. Price range? Price dia je $49 je. Itu kira macam memang basic untuk t-shirt. Dan kemudian saya ada casing pun. Itu memang macam benda yang ramai gila nak casing pun. Dan sekarang ni yang our latest product is pocket perfume. Itu macam wow, akhirnya ada perfume sendiri. Tapi kita orang tak sempat nak keluarkan like macam betul-betul photoshoot everything sebab benda ni macam murah, jadi dia macam cepat habis. Tak, saya pun masih muda lagi. Tujuan saya berubah atas dasar diri sendiri. Ini yang saya nak, ini yang saya dah nanti-nantikan. Dan alhamdulillah rezeki saya datang pada hari jadi saya sendiri, which is like a great moment for my life. And itulah, tak ada niat apa pun. Niat memang inilah yang sepatutnya daripada dulu.